Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mobil biru yang ada di rumah kita sedang ganti anting-antingnya. Kenapa diganti anting-anting? Karena kita baru baris ganti ban. Karena jomplang banget nih, dari ban orisinil langsung ganti ban yang cukup besar ini. Ini adalah ukuran 15, ring 15, tingginya 700. Kalau ibaratnya saya kurang paham seperti berapa, tapi ini jomplang banget, ini lumayan besar bannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau ganti ban dengan sebesar ini di mobil Katana. Yang pertama tuh, yang paling pertama dan utama itu bagian depan guys, bagian bumper. Di bagian bumper tuh ada dudukan yang bentuknya segi panjang, itu harus ada dipotong sedikit agar si ban tidak tidak mentok di dudukan bumper itu. Seperti itu guys. Nah itu tuh ada yang dipotong, nanti saya videokan ya selanjutnya. Terus yang harus diperhatikan posisi bumper depan itu harus diganti posisinya, harus dirubah. Dan saya insyaallah next video saya akan membuat tutorial cara merubah posisi bumper tanpa dipotong bumper orisinil, tanpa dipotong gitu guys. Karena saya juga kan orisinil terus dipotong nanti jadi kurang harganya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.